Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur untuk berkat dan rahmat Tuhan yang boleh kami peroleh dalam kehidupan kami. Pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan Tuhan melalui Renungan Pagi. Kiranya firman yang akan mendengarkan dapat menolong kami, dapat menguatkan iman dan kepercayaan kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Renungan pagi harian, pada hari ini Rabu 21 Juni 2023, dengan judul Saat Orang Berdosa Kembali. Adapun ayat intinya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 9. Bunyi seperti ini. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Di dunia timur, rumah orang-orang miskin biasanya terdiri dari satu kamar saja. Biasanya tidak berjendela dan gelap. Kamar itu jarang disapu. Dan sekeping dirham yang jatuh ke lantai akan segera tertutup oleh debu dan sampah. Agar uang kita dapat ditemukan kembali, walau pada siang hari, sebuah lilin harus dinyalakan, dan rumah harus disapu dengan teliti. Dalam perkawinan biasanya sang istri memperoleh pembagian yang terdiri dari keping-keping uang, yang disimpannya hati-hati sekali sebagai milik yang sangat dicintainya. Untuk diteruskan kepada putri-putrinya sendiri. Kehilangan satu dirham saja akan dianggap sebagai suatu musibah. Dan penemuannya kembali akan membawa kegembiraan yang besar. Di mana para wanita tetangganya akan turut bersuka cita. Terdapat di dalam Sri Membina Jilid 5 halaman 142. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Jika malaikat-malaikat Allah bersuka cita atas orang-orang yang bersalah, yang melihat dan mengakui kesalahan mereka, dan kembali persekutuan saudara-saudara mereka, terlebih lagi pada pengikut Kristus, yang bersalah dan yang setiap hari membutuhkan pengampunan Allah dan pengampunan saudara-saudara mereka, merasakan sukacita atas kembalinya seorang saudara lelaki atau perempuan yang telah tertipu oleh tipu daya setan. Terdapat di dalam buku Testimonies for the Church, Jilid 3 halaman 100.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan satu berkat firman Tuhan. Bagaimana dirham yang hilang, yang sangat berharga, telah ditemukan. Mereka sangat bergembira. Bahkan Tuhan, oleh karena dirham telah ditemukan, mereka melakukan pesta. Bagaimana rasa syukur mereka bahwa dirham yang hilang telah ditemukan. Begitu juga Tuhan, bila mana kami telah diampuni dan telah bertobat dan kembali kepada Tuhan, itu merupakan satu sukacita yang terbesar di dalam kehidupan kami, khususnya para malaikat dan juga Tuhan yang ada di surga. Biarlah kiranya Tuhan, kami menghargai pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, agar kami senantiasa setia kepada Tuhan, dan kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan telah tentukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kiranya Tuhan kami yang telah mendengarkan firman ini, agar kiranya senantiasa kami dikuatkan. Biarlah hari ini kami boleh melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami dengan sukacita, karena Tuhan akan selalu memberkati dan menolong kami. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.